Waktunya nyantai. Kenapa popetku jadi kotor gini? Dan setengahnya udah nggak bisa dipencet. Yang ini malah bolong. Dokter! Rusak lagi. Kayak biasa. Gimana kalau pakai ini? Biar semuanya makin seru. Itu agak nakutin. Tolong aku, dok. Cuma ada satu solusi. Kalau ini bagaimana? Pas kecil, aku pakai ini. Kamu pasti suka. Ratakan di meja, lalu ambil warna cat favoritmu. Buat ngewarnain gelembungnya kayak gini. Kelihatan seru, kan? Menarik banget. Aku mau coba deh. Silakan. Seru banget. Transisinya lancar. Kayaknya dia lelah. Satu lagi masuk ke tempat sampah. Makasih, dok. Yes, lebih cepat, ayo. Permisi. Kamu main HP? Tolong disimpan dulu. Pak guru nggak lihat? Hei! Iya, tahu. HP dilarang. Padahal dikit lagi menang. Ini mah kurang seru. Jadinya aku harus belajar nih. Tunggu. Yes! Potong-potong. Yes! Kok ada ini sih? Hampir jadi. Tarah! Pasti Pak Guru nggak nyadar. Ngeyel banget. Ini cuma pop-it, boleh kan? Bapak kurang yakin. Bapak juga pengen main pop-it. Seru juga. Silakan main, nak. Aku pasti menang. Tuang Skittles ke dalam pop-it, lalu masukin coklat juga. Beres, pas udah dingin tinggal dikeluarin. Permen coklat buatan sendiri. Tahan bentar, aku punya ini, bola kecil. Keren kan? Coba tangkap. Ternyata dia gampang dikibulin. Wow, lihat ini deh. Hey, bolanya ketangkep. Nih, ambil. Yeay, mantap. Bentar deh. Kamu ngerjain aku ya? Iya, maaf. Bodoh ah, aku mau buka punyaku. Yeay, dapat itu juga. Yes, akhirnya bisa pakai kedua tangan. Suka deh sama hiasannya. Aromanya juga enak, langsung icip. Lezatnya. Ya udah, aku juga mau nyoba kok. Susah diambil pakai gigi nih. Yes, bisa digigit. Enak. Bentar dong. Jangan diterusin. Hish. Apa-apaan? Wow, berubah jadi pop-it. Wow, punyaku juga berubah tuh. Pencet pakai hidungku ah. Seru banget deh mainnya. Joget dikit ah. Oh, Bel, biar aku aja. Sebel, padahal lagi asik. Lihat, ada paket. Yeay, ini Crocs baruku. Cantik banget, aku suka. Wow, aku iri banget deh. Punyaku polos dan ngebosenin. Hey, kayaknya aku bisa bikin jadi seru. Aku gambar bunga kecil yang manis dan sekarang waktunya pakai pulpen 3D. Dua kelopak selesai, lanjut ke sisanya. Aku lebih suka pola maju mundur. Dan selesai. Sekarang aku pakai warna kuning buat bagian tengahnya. Oh, hasilnya jadi manis banget. Selanjutnya strawberry. Aku pertegas garisnya pakai warna hitam. Kelihatannya bagus. Sekarang warna hijau di atasnya.
Dan tentu aja merah untuk buah ini, hasilnya pasti bagus. Dan selesai. Selanjutnya, bintang. Bahkan nggak perlu digambar dulu pakai pensil. Aku bisa bebas gambar bintangnya. Warna kuning bakal bikin bintangnya bersinar terang. Ini dia. Sekarang waktunya ngehias sepatu. Kayaknya bintang mending ditempel di sini. Sekarang tinggal sisanya. Yes, hasilnya bagus. Waktunya kita coba. Ya ampun, aku suka banget. Kamu hebat, Kate. Ini buat kamu. Oh, makasih. Mau ngelihat yang keren abis? Lihat apa lagi yang aku buat. Ini bisa dipakai di atasnya biar jadi seperti baru. Aku cuma pakai pulpen 3D buat ngegambar sepatunya. Keren banget. Oh iya, tariannya. Kita bisa pamer sepatu baru juga. Batu kertas gunting. Aku menang. Saatnya tekan tombol. Astaga. Yes, kapak. Nah, ini baru sip. Bener banget. Pastinya lebih baik dari kaos atau sikat. Kapak ini pasti bisa bantu kita keluar. Aku yakin. Pakai pengaman dulu. Wah, oke. Ambil nih. Apa aku mulai dari dinding Lego? Kamu mundur, Gi. Bagus, sekarang saatnya memotong. Oh yeah, ada kemajuan nih. Betul, akan kupotong kamu sampai tembus. Haha, yes, hancurin, tebang semua. Babat habis, haha. Kamu bakal bikin jalan keluar. Keren banget, aku terkesan. Ya, ini capek banget. Gerahnya. Aku mau istirahat dulu. Tapi kerjamu keren banget loh. Hey, apa ada popit di dinding? Apa kamu juga ngeliat? Astaga, kamu percaya ini? Kayaknya ada dinding popit raksasa di belakang. Kamu bener banget. Lihat. Wow, aku suka popit. Yuk kita pencet-pencet. Astaga, serunya. Aku tahu, setidaknya kita nggak bosan lagi. Wah, apa yang terjadi? Tombol itu ngasih kita sesuatu. Kayaknya pesan. Cepat buka dan baca aja. Ini semacam kode. Aku nggak ngerti. Mungkin kode buat nerobos dinding. Kayaknya kita harus pencet popit yang sesuai. Ini kode paling seru. Soalnya kita bisa pencet-pencet popit. Nah, udah semuanya. Mungkin kita salah nyangka itu kode. Hey, apa kamu tadi ngeliat ini? Itu smiley. Yuk kita pencet. Apa-apaan? Aku udah muak. Kamu belepotan coklat. Tapi enak loh. Tapi aku benci tempat dan coklat payah ini. Cukup. Aku marah beneran nih. Lihat daya tahan popit melawan kapak. Aku akan bisa nerobos apapun yang terjadi. Wow, kamu bikin aku takut. Peduli amat, aku ogah di sini lagi. Lihat, cahaya. Kayaknya udah tembus nih. Astaga, indah banget. Geser dong, aku juga mau lihat. Jalan keluar, jalan keluar. Yes, yes, yes. Hey, biar ku selesaiin ngerobohin dindingnya. Aku udah latihan tendangan. Udah mulai runtuh. Paling enggak ada 100 lapis nih. Haha, ya, dindingnya udah kuhancurin. Oke, dorong aku keluar dinding. Kebebasan, aku datang. Hey, dorong aku. Sedang ku coba. Kamu kegedean. Enggak lah. Ups, ya ampun. Usaha sendiri aja, aku cari angin dulu.
baunya nggak bisa hilang. Ini ruang tertutup. Wow, wow. Hey, kamu nggak apa-apa? Kamu udah keluar? Aku kesana aja. Wih.